Di depan ada apa ini? Depan ada apa? Mic. Fungsinya buat apa? Nyanyi. Sultan ngobrol sama siapa lagi tuh? Hari ini kita bakalan belajar apa, Pak Ustadz? Bukan. Kok apa sih? Terus? Ayam. Ayam lagi. Saya. Iya. Al-Quran. Bagus, belajar Al-Quran. Tapi bukan itu tuh yang kita mau pelajarin. Oh, Pak Ustadz. Iya. Ahlak. Cakep, tapi bukan itu yang kita pelajarin. Ambiar. Ambiar bukan. Lihat nih, di depan ada apa ini? Depan ada apa? Mic. Fungsinya buat apa? Nyanyi. Gua sih ikut lu. Wah, dijual. Astagfirullahaladzim. Ini kalau misalnya mic ada di musola, di masjid, fungsinya buat apa? Azan. Nah, sekarang kira-kira siapa nih di sini yang bisa nyontoin azan yang cakep? Saya. Pak Ustadz. Kalau cuma azan dari Sabang sampai Merauke, dari Moskow sampai Hawaii, ya sama aja Pak Ustadz. Dan poem go internasional, gak perlu contoh-contoh kayak gitu. Apalagi si kentung contohnya. Kalau kentung bukan panggilan sholat, tapi panggilan makan. Wk. Amoy. Kiri rumah sakit. Cakep. Kanan kuburan. Cakep. Ngadepin aja nyari penyakit, tarik tendang masuk ke comberan. Balas. Poem dan Neng Aida pergi ke pasar. Cakep. Gak usah pakai Neng Aida bisa gak sih? Neng Aida itu punya Babang Gemes. Lagi pantun tau gak? Lagi pantun. Saya biar dulu ya. Ayo. Poem dan Neng Aida pergi ke pasar. Cakep. Cakep kan? Poem dan Neng Aida cakep kan? Iya. Udah. Udah, sekarang kita dengerin azan. Ya, ayo dah. Azan internasional. Gua posisinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pakai bismillah nih. Biasanya kalau azan enggak pakai bismillah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Aduh, itu bukan azan. Itu komat. Lah, kan putra bangsawan kan bebas, Pak Ustadz. Kan suruhnya azan. Kalau azan tuh nari gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Pak Ustadz. Lambung Bu Im sakit, Pak Ustadz. Lambung tuh di sini. Kan putra bangsawan kan beda. Lambung Bu Im kan udah di sini sekarang. Ya udah, sekarang bagaimana nih? Mau dilanjutin apa kagak nih? Oh, Bu Im serahkan kepada si Gomblo, Pak Ustadz. Gomblo, maju deh. Ya, Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Siapa? Nik. Allahu Samad. Terus apa kelanjutannya? Lupa, Bang. Bang. Aduh, kaleng kerupuk ngomong. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga telur cicak. Lu pada ngapain sih kemari? Bang Mongol ini lagi ngapalin surat pendek disuruh kiai. Aduh, Bang Mongol. Bang Mongol tuh gak usah suzon dulu sama kita. Kita ini pengen nyemangatin Bang Mongol. Nyemangatin? Lu kira lagi main bulu tangkis apa? Bang Mongol kelihatannya kesel banget. Kenapa sih? Iya nih, Bang Mongol alias Moncrot. Ini lagi berusaha ngapalin surat pendek. Cuma dari tadi kagak apal-apal. Lidahnya itu kaku kayak kan ibu kering. Wow. Kalau kaki keseleo mah diurut. Tapi kalau lidah keseleo gimana tuh, Bang? Diurut di Cianjur. Iya, sekalian dicondet. Tapi ini kenyataannya beneran dari tadi. Bang Mongol alias Bang Moncrot ngapalin kagak bisa-bisa. Bang Mongol. Masa tinggal di pesantren surat pendek-pendek kagak apa? Petir jamblang. Dengerin ya. Sebenarnya Bang Mongol ke pesantren ini juga enggak sengaja.
Dulu Bang Mongol tinggal di planet Pluto. Lagi ngobrol sama Iron Man. Tiba-tiba Thanos ngusir. Emangnya Kapten Amerika kemana? Kapten Amerika lagi di kelurahan ngurus KTP. Oh, panjang hidup ya. Bodoh amat. Emangnya Flash nggak bantuin? Kalau kalian mah bertiga enak santri. Kata siapa? Cungkring itu dulu bukan santri di sini. Malah Cungkring nggak mau pesantren di sini, nggak betah. Gara-gara Cungkring nggak bisa sekolah di sekolah negeri. Oh begitu. Aduh. Lu tong gitu tong. Lu ngapain bobo di situ? Ini bukan bobo. Tapi? Berjemur di pantai. Cucian nemek. Gua mau cucian nemek. Abis deh. Gorengan belum diangkat. Ke Kemang beli celo enak. Cakep. Emang enak. Ini kepalan bukan pikul. Cakep. Sekali pukul mati sembilan. Cakep. Ngadepin aja nah salah-salah. Cakep. Terbanting matinya pelan-pelan. Ini jadi simbol. Nah, gara-gara itu, emak sama nenek aku jadi sering berantem. Kalau Cungkring masuk pesantren, terus rumah kita siapa yang ramein? Cungkring kan cucu emak satu-satunya. Ya abis mau gimana lagi, Mak? Sekolah nggak ada yang nerima Cungkring. Nilainya kecil. Orang-orang pada hitam, dia merah semua. Dan lagi sih, Cungkring itu malah seneng nilainya merah. Emang dia pikir nilai merah bagus apa? Kan ada sekolah swasta yang murah. Masukin aja ke situ. Ya udah, Ma, biarin aja. Ini pesantren ada beasiswanya. Apalagi buat orang yang kagak mampu kayak kita. Pokoknya Ma gak setuju Cungkring masuk pesantren. Kita susah ketemunya. Ma, Cungkring biar jadi orang. Biar kagak jadi kayak bapaknya. Yang kabur gak tahu kemana. Gak ada tanggung jawabnya. Emang Ma mau Cungkring kayak bapaknya gitu tuh? Terus dia main di jalanan. Cungkring. Bener juga ya. Kalau gak sekolah, besok Cungkring mau jadi apa? Pesantren. Yang penting Cungkring bisa belajar, Nek. Iya juga, Darin. Aku jadi heran. Bukan heran, Herman. Heran. Kenapa kamu bocah kecil ini disayang orang tua ya? Kalau dia disayang orang tua, lu disayang pohon kaktus. Ya. Cungkring, tapi sebenarnya lu betah nggak di pesantren ini? Awalnya sih enggak, Bang. Aku kesel sama si Gomblo. Wah, aku dibawa-bawa lagi. Emang kenapa? Gimana enggak kesel? Orang kalau tidur sama kamu itu, tidurnya enggak nyenyak, enggak nyaman. Bisa tidur. Aku harus cari ide. Aku punya ide. Cari simbokku. Iko rame. Ini ibu. Aku nyumpulin mulut kamu.
kamu sering ngorok. Aku jadi nggak bisa tidur nyenyak tau. Oh, enggak kok. Aku enggak ngorok kok. Eh, Bandalem, lu tau nggak ceritanya si Gemblung bisa nyampe sini?